Ya guys, tim promosi Dewa United akan menjalani laga perdana mereka di grup A Piala Presiden 2022. Dewa United akan menjajal kekuatan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo Jumat 17 Juni 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dewa United memang baru promosi ke Liga 1 musim ini. Mereka tampak ambisius sebagai klub yang baru seumur jagung. Namun, Dewa akan menghadapi tantangan berat di laga perdana itu. PSIS Semarang yang bakal jadi lawan pertama mereka sedang di atas angin. Maisa Jenar, julukan PSIS Semarang, baru saja menang dengan skor sangat telak 6-1 dari Persita Tangerang di laga perdana. Mereka tentu ingin meneruskan tren positif itu di laga melawan Dewa United. PSIS Semarang tak mengalami kendala sama sekali pada skuad mereka. Satu pemain yang mungkin akan absen adalah Rahmat Hidayat yang mengalami cedera ringan. Pelatih Dewa United, Mil Maizar, tampak percaya diri menghadapi laga ini. Ia paham dengan kualitas yang dimiliki oleh PSIS Semarang. Namun Nil juga percaya bahwa sepak bola itu susah ditebak. Lebih lanjut, Nil menyatakan dirinya siap adu taktik dengan pelatih PSIS Semarang. Sementara, pelatih PSIS Semarang Sergio Alexander menyatakan tim asuhannya akan berusaha keras untuk mempertahankan level permainan itu. Namun, ia menyebut situasinya kini berbeda. Lawan yang dihadapi PSIS Semarang pun kini Dewa United. Tim yang berbeda tentu saja dengan Persita Tangerang. Apalagi di laga itu Persita harus bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Kami punya kualitas yang bagus, tapi laga ini berbeda. Kami akan mencoba yang terbaik dengan organisasi yang bagus dan keseimbangan yang bagus juga, tandas Alexander.